Bertindak segera. Filem animasi pecah panggung Ejen Ali The Movie akan kembali menemui peminat menerusi sekuel kedua. Bakal ditayangkan tahun depan, animasi berkisar perisik kanak-kanak itu dijangka memberikan kelainan serta aksi lebih menarik. Satria, bangki. Kemunculan filem animasi Ejen Ali The Movie 2 pasti dinantikan peminat setianya. Menjanjikan karya lebih hebat, siri animasi bersama Primeworks Studios dan Wow Animation ini akan menampilkan watak Ejen Ali yang lebih futuristik dan misteri. Yang kita akan tunjukkan, of course, is Ejen Ali pertama kali memakai Satria, yang merupakan benda yang kita been hinting daripada ending first movie. Dalam musim ketiga pun ada. So, dekat movie kedua ni, InsyaAllah semua orang akan dapat tengok lah macam mana Ali punya jenis sebagai pilot Satria lah. Penyumbang suara bagi watak utama dikekalkan, iaitu Ida Rahim Yusof sebagai Ejen Ali, Nur Hayati Maslini Omar sebagai Ejen Alisa, Syafiq Isa sebagai Ejen Bakar dan Azman Zulkifli sebagai Rizwan serta Jenderal Rama. Kesinambungan bahagian kedua yang menelan kos RM10 juta ini dikatakan syarat dengan konflik dan plot twist agar ia lebih segar. Dan selain daripada itu, I think antara benda yang peminat akan happy nak tengok is Alisha jadi pemakai Aries yang baru. Dan insyaAllah saya tak boleh nak spoil banyak sangat kan, tapi kita tengoklah apa villain ataupun antagonis yang akan keluar dan akan buat porak-peranda lah. Buat peminat filem animasi berkenaan, Cenderahati Istimewa bakal dikeluarkan tidak lama lagi. Selain movie yang kita rasa fans akan sangat excited is kita ada toys baru, contohnya untuk buku baru, dan benda ni kita akan mula announce on the way kepada announcement movie itulah. Tayangan khas BC First Look Ejen Ali The Movie 2 dirasmikan oleh Menteri Digital Gobing Singh Dio semalam di Festival Kandungan Digital Malaysia 2024 di Kuala Lumpur. Untuk 2025, saksikan Ejen Ali The Movie 2. Bertindak segera! Ya, macam tu kan? Bertindak segera!